This call is now being recorded. Okay, no problem. Oke, baik. Oke, boleh kita mulai sekarang? Someone respond? I rasa boleh. Boleh, eh? Alright. Oke, okay. Okay. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Okey, baik. Apa pun selamat datang. Okey, selamat hadir ke kelas kita pada hari ini. Okey. Minggu lepas minta maaf saya tak dapat nak buat kelas. Okey, adalah masalah-masalah tertentu. Dan sebenarnya sekarang ni saya tak berada di Air Hitam dan tak berada di Senggarang. Okey, apa yang memang tak ada kat Senggarang lah. Maksudnya saya tak ada kat rumah. Saya berada di Johor Bahru sekarang ni. Okey, so I have a lot of work to do, right? Tapi apa yang saya nak beritahu awak, okay? Untuk kelas yang seterusnya tu, mungkin saya akan extend sikit lah. Kelas yang ni sekejap je, mungkin dalam setengah jam tu. Tapi kelas yang lagi satu lagi, saya akan extend mungkin more than 1 hour lah, right? Okay, so sebelum kita mulakan kelas, okay, saya nak minta awak untuk sediakan Pusko A ni, okay? Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, right? Okay, tajuk yang baru. Kita dah belajar berkenaan tentang patutnya awak dah dapatlah knowledge, okay? Yang pertama tentang kalau kita belajar dulu, right? Kita belajar bab ketiga dulu. Okay, kalau awak ingat kita belajar bab ketiga dulu, iaitu pembangunan algoritma. Pembangunan algoritma ni kalau awak ingat, okay, kita banyak kat kelas secara fizikal kita membincangkan tentang ciri-ciri search, okay, ciri-ciri search dan sort. Okay, kita belajar tentang linear search, binary search. Kalau macam ni, kalau sort apa? Bubble sort dengan bucket sort, okay. Awak tahu dia punya bentuk dia, awak tahu algoritma dia, awak tahu dia punya seluk kod dia, cata alih dia semua. Benda tu awak kena ingat dan hafalkan. Okay, lepas tu saya move on ke tajuk yang kedua. Okay, kita tak mula daripada satu, eh. Disebabkan pandemik ni adalah beberapa perkara. Kalau sepatutnya pun bab ketiga ni, kenapa saya ajar dulu sebab dia lebih teknikal lah. Okay, tajuk yang kedua pun sebenarnya kuat teknikal juga. Sepatutnya kena ajar secara fizikal, tapi disebabkan kita tak boleh buat kelas, so saya ajar secara atas harian lah. Right? Okay. Bab yang kedua, kita belajar tentang kriptografi. Okay, kita belajar dengan tentang kriptografi. Awak kena ingat, okay, kaedah cipher ada tiga bentuk. Yang pertama, reverse cipher, substitution cipher, dengan yang ketiga adalah transposition cipher. Okay, kena ingat-ingat reverse cipher ada berapa bentuk. Okay, substitution berapa bentuk. Okay, transposition ada berapa bentuk. Right, itu yang awak kenapa lah. Okay, so kita akan masuk tajuk yang lebih deep lagi sebenarnya. Okay, kita akan masuk tajuk yang keempat. Okay, semua tapi ada buku tu, okay, memang wajib kena ada buku ni. Okay, kena ada buku ni dulu. Kalau tak ada, kita susahlah, awak tak boleh nak follow apa yang saya nak ajar. Okay? Okay, kelas. Okay. Dah ready belum dengan bukunya? Okay, baik. Sekejap, eh.
Alright. Yes. Okay, baik. Okay. Okay, semua lihat pada muka surat 58. Okay, muka surat 58. Alright, awak boleh lihat di situ. Okay, pangkalan data dan SQL. Okay, baik. Pangkalan data dan SQL. Eh? Okay, apa yang awak perlu tahu pangkalan data dan SQL ni? Okay, baik. Kalau awak, okay, most of you, saya rasa kesemua awak lah ada Facebook account dan juga awak ada IG account, betul tak? Okay, those system, okay, actually those social media tu sebenarnya dia ada sistem dia. Okay, dia ada sistem dia. Kenapa dia ada sistem? Sebab apa-apa maklumat yang awak share kepada dia, okay, dia akan dimasukkan dalam sistem tersebut dan sistem tersebut dia akan proses. Okay, macam contoh, kita ambil lah, katalah kita ambil satu nama, katalah Ali. Dia masuk, okay, katalah dimasuk dalam Facebook. Okay, so Ali ni dia akan bagi dia punya beberapa maklumat, contoh nama, okay, alamat, ataupun dia masukkan gambar dan pelbagai lah. Okay, bila dia masuk saja those thing ni, okay, nama, alamat, gambar, tak kisahlah, mungkin dia masukkan berkenaan dengan dia punya tarikh lahir ke, okay, apa sahaja maklumat-maklumat yang dimasukkan ke dalam ini, okay, dia akan masukkan dalam Facebook. Facebook dia akan storekan maklumat-maklumat ni di dalam, kita panggil database. Okay, database. Database ini adalah maksud bahasa Inggeris bagi pangkalan data. Okay, database ni, kalau awak lihat Facebook, okay, Facebook ni user yang terkini, saya dipahamkan, okay, saya check je, Google Facebook current user. Okay, baik. Kalau awak lihat, okay, okay, saya tunjukkan sikit lah. Boleh tak saya share kat sini? Saya share sekejap. Saya share screen saya. Okay, baik. Cuba tengok sini. Okay. Okay, saya tengok sini kan. Okay, awak nampak ni. Saya Google ni. Pengguna Facebook yang ada dalam Facebook semasa adalah 2.85 billion. Okay, so dia ada 2.85 billion. Right? Kalau 2.8 billion tu, okay, macam mana dia nak handle benda-benda tu, okay, kalau tak ada satu sistem, okay, so dia akan susah. Alright, so database ni dia nak uruskan the whole, mungkin ada kat sini ada Ali, Abu, Ahmad and so on lah, Alice dan so on ni. 2.85 ni dia perlukan kita punya satu apa sistem yang dipanggil sebagai database dan SQL. Okay, nanti kita belajar apa itu SQL. Alright, jadi senang kata, secara ringkasnya, benda-benda ni semua kena ada sistem yang menguruskan data, sistem pengurusan data. Okay, right. Okay, so sekarang ni, okay, cuba awak lihat dalam surat 58. Okay, menerangkan maksud dan penggunaan pangkalan data. Okay, isikan tempat kosong berikut dengan perkataan sesuai. Okay, kat situ dia letak berpusat pengumpulan, diproses, berpusat pemprosesan, penyimpanan, penganalisian
bahan bentak dan keputusan. Okey, tak apa. Awak just follow saya saja. Okey, kita akan bincang berkenaan ini. Alright, yang pertama perkara, okey, apa yang dikatakan sebagai data? Okey, data. Okey, data. Alright. Okey. Data ialah bahan mentah. Okey, bahan mentah yang belum diproses dan tidak bermakna. Okey, belum diproses. Okey. Contoh data ni, okey, contohlah kita ambil satu katalah kita ambil contohlah dalam ni ruang kosong ni, katalah kita letak dua contohlah kita letak okey. Katalah lagi okey, baik, mungkin dalam satu ruang okey, kita masukkan beberapa data okey, tapi data yang awak nampak sini okey, dia dipanggil sebagai bahan mentah okey, dia belum diproses. Kita tak tahu. Mungkin bila kita sebut doktor kan, mungkin pada hemah kita dia adalah pekerjaan, betul tak? Tapi bila rupanya bila dia diproses, dia bukan jenak relate kepada pekerjaan. Okey, mungkin jenak relate kepada okey, apa perjawatan. Contohnya tu kan. Okey, itu kalau awak lihat je ni, okey, dalam satu ruang tu ada pelbagai data macam-macam kan. Okay, so dalam ni okey, kita panggil dia sebagai data. Okey. Alright. Dan sebenarnya dalam label ini sebenarnya dia belum ada makna lagi. Okey, dia belum ada makna lagi. Alright, lepas tu yang kedua maklumat. Okey, maklumat. Maklumat adalah hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisian data yang boleh digunakan untuk membuat satu keputusan. Alright, saya ulang sekali. Maklumat adalah hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisian data yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, itu dipanggil maklumat. Okey, contoh ni daripada data yang awak nampak ni kat sini kan. Data yang awak nampak kat sini. Okey, ha ni. Okey, kita convert kepada maklumat pula. Okey, maklumat katalah nama, okey, Samsul, tarikh lahir 2107. Okey, jawatan doktor. Alright, karakter pemarah ataupun pandai. Okey. Katalah umur isteri 34 tahun. Okey. So, kalau awak lihat kat sini, ini yang dipanggil sebagai maklumat. Okey, kat sini yang dipanggil sebagai maklumat bila telah melalui orang kata peringkat pemprosesan, peringkat penganalisian. Dan bila awak nampak saja benda ni, dia dah berubah bentuk. Alright. Okay, baru dia ada keputusan. Kita boleh buat keputusan berdasarkan maklumat yang ada. Ini dipanggil sebagai maklumat. Tetapi bila kita masuk lagi satu label, yang label dipanggil sebagai pengkalan data. Okay. Pengkalan data ni pula
Okey. Pangkalan data ni, okey. Dia lagi advance lah. Database kita panggil lah. Database. Ialah tempat yang pertama pengumpulan. Okey, yang kedua adalah penyimpanan. Okey, pengalian data ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat. Okey, semua saya yakin semua pernah main Facebook, alright? Okey, ni kau pernah main Facebook, pernah main Twitter, pernah main IG, right? Okey. Jadi kalau awak lihat dalam apps yang awak guna tu, dia ada function untuk delete, dia ada function untuk add, dia ada function untuk sort, kita boleh susun, dia ada function untuk entry, okay, buat post baru, masukkan gambar, okay. So those thing, okay, ini adalah konsep dia, iaitu database, okay. Okay, dia ni adalah sistem database. Okay, sebenarnya actually Facebook semua yang awak guna dia adalah sistem database. Alright, dia boleh kumpul, dia boleh simpan, dia boleh delete, dia boleh tambah. Okay, those thing adalah database system. Okay, jadi apa yang awak sedang buat selalu dengan Facebook, IG, dengan Twitter tu, sebenarnya awak bermain dengan pangkalan data mereka. Awak bermain dengan pangkalan data mereka. Okay, that's why Facebook adalah satu-satunya. That's why Facebook adalah satu-satunya company yang kata the most powerful company and the most richest company in the world. Okay, sebab kenapa? Dia sebab dia ada database yang besar. Maklumat-maklumat ni sebenarnya, okay, dia boleh jual. Okay, dia boleh kata berikan kepada orang lain untuk kegunaan mereka, kan? Macam contoh katalah Nike, kan? Okay, dah tak apa, katalah company Nike. Okay, saya nak tahu berapa orang yang suka kepada sport shoes. Okay, dia minta dengan Facebook. So Nike pun minta dengan Facebook. Okay, okay, saya ada data, tapi saya nak 1 billion. Okay, you bayar pada saya 1 billion, okay, saya akan bagi maklumat tu. Okay, so this is transaction yang berlaku pada masa kini. Okay, that's why Facebook dia boleh generate billion, maybe trillion dollar per year. Okay, sebab database yang di sharing ni. Okay, jadi dengan itu saja, okay, Nike pun dia ambil, okay, 1 billion, okay, dia dapat, katalah dia dapat user, okey, rupanya dalam 2 billion tadi, okey, mungkin 500 juta suka sport shoes. Jadi Nike pun dia akan attack lah, attack bagi ads, bagi iklan kepada 500 juta user ni yang suka sport shoes. Okey, sebab dia orang ni adalah circle yang betul-betul minat dengan sport shoes. Dia cari tentang sport shoes. Kalau dalam Facebook tu dia search, dia cari grup-grup Facebook dan sebagainya, dia post pasal sport shoes dan sebagainya. Okay, so this is the thing yang berlaku pada masa kini. Okay, macam contoh awak, okay, boleh jadi juga database ni juga digunakan oleh CIA. Okay, CIA, Central Intelligence of America. Okay, CIA. Okay, contohlah antara korang ni, kan, katalah JAI, kan? Okay, rupanya JAI ni dia rupanya contoh, okay, katalah dia ni ada Facebook, tapi dia dah melakukan satu kesalahan, okay, kesalahan antarabangsa. Rupanya dia ni seorang apa kita panggil, katalah dia ni seorang perisik. Okay, JAI ni pun perisik Rusia, kan? Oh, dia ni punya sedang berada di Amerika, tapi dia ada Facebook.
preset spy kan, tapi dia ada Facebook. Okay, so preset masuk dalam Amerika, so it should be caught, dia kena tangkap. Okay, so dia CIA akan gunakan database daripada Facebook ni untuk trace dia. That's why kalau awak kalau boleh kan, jangan terlalu share sangat maklumat-maklumat awak. Okay, bolehlah share, but yelah, current situation pun sebenarnya kita dah tak boleh nak elak benda-benda tu kan. Kau tak boleh, tak selamat, bukan tak selamat, maksudnya dah tak boleh nak elak. Tapi jangan post too much. Okay, okay, mungkin awak, katalah awak, okay, hari ni saya ada di Genting, oh, lepas tu pun awak pun letak location, okay, saya di Genting. Kalau esok pula awak pergi Langkawi, okay, saya di Langkawi. Okay, those things please jangan. Okay, kalau awak pergi ke mana saja, pergi, but location tu kalau boleh jangan share. Okay, location tu kadang-kadang dia boleh jadi asbab, sebab kepada kriminal penyenayah untuk track awak. Eh, budak ni asyik jalan sana sini je kan, mesti banyak duit kan, mesti banyak duit. So that's mean okay, dia akan try untuk mengikori awak, okay, till awak, alright. Dan akhirnya mungkin dia akan mendatangkan kebahayaan kepada awak. Dia akan bahaya kepada awak. Atau awak post by, okay, awak ada gelang emas ke, cincin emas ke, please, please, please. Itu awak simpan untuk dia, awak sendiri saja. Alright? Understand? Faham? Faham ke faham? Hai, Nurul Ain, faham eh? Faham. Nanti boleh tengok balik mah ada video. Oh, itu macam eh. Okeylah. Baik. Okeylah, cuba awak tengok lagi muka surat 58. Okey, perbezaan dekat situ. Okey, dari sebelum tu dari rajah di atas ada beberapa jenis sistem file. Okey. Sistem file tu kat situ dia ada underline kan, awak letaklah dua. Okay, file, sistem file dua. Okay, nyatakan pada tajuk jadual, berikan empat perbezaan antara sistem file yang telah dinyatakan. Sebenarnya kat situ ada beberapa jenis sistem file tu, sepatutnya ayat tu macam terabur sikit lah eh. Okay, takpelah. Okay, berikan perbezaan dia. Perbezaan yang pertama adalah secara manual. Okey, perbezaan yang kat sebelahnya pula secara elektronik. Okey, so sistem ni, okay, sistem file ni yang awak nampak dia ada dua jenis, satu manual, satu elektronik. Manual ni biasalah, okey, yang secara umumnya. Okey, dia dalam file, dia ada kat rak. Okey, okay, kalau awak tengok di mana ia disimpan, okey, manual ni data disimpan di file kertas dan disimpan dalam file cabinet file lah. Biasalah tu kan. Okey, lepas tu masa yang diambil untuk capaian mengambil masa yang lama. Kalau file tu ada beribu-ribu-ribu kan kertas you nak cari, okey, so you kena ambil masa yang sangat lama nak cari. Okey, dan yang seterusnya, kesukaran mengubah data. Okay, rekod sukar diubah. Sebab apa? Contoh mudah, katalah filing yang palinglah berat sekarang ni mungkin file hartanah. Okay, file hartanah ni memang dia tak elektronik. Dia hanya dalam bentuk hard copy kan, kertas. So, rekod tu nak ubah macam mana? Oh, memang susah lah. Awak kena buka balik, kena tengok. Kalau you tengok satu file hartanah saja, benda tu tebal. Okay, awak nak adjust semua benda tu. So, there is a lot of time. Right? Okay. Lepas tu, ruang yang digunakan, ruang yang besar untuk cabinet file. Memang betul lah. Okay, awak kena ada cabinet. Kalau contoh, filing, library filing. Library filing ni mungkin buku-buku kan lah. Buku-buku, you tengok buku tu berapa banyak. Okay, tapi sekarang ni dah ada e-book, right? E-book simpan kat dalam komputer je. Ada beribu-ribu buku pun tak ada masalah. Just log in saja, you boleh baca buku, right? Okay,
Kalau okey, tengok perbezaan di mana kalau dari segi secara elektronik, okay, di mana ia disimpan? Data disimpan, data disimpan dalam peranti komputer. Contohnya hard disk, pen drive, mengambil masa yang singkat. Lah. Senanglah capaian nak cari kan. Okey, contoh katalah awak nak apa nak cari macam mana kalau secara online ni, okay, kalau contoh awak nak guna Facebook, awak nak cari nama kawan awak kan, awak just nak type nama dia and then enter je, alright, simple kan. Okay, tapi mungkin sistem cari nama kawan awak tu berdasarkan 10,000, 20,000 atau 30,000 nama dalam satu masa, tapi komputer cepat kan, server ni cepat, so dia masa yang ringan, masa yang singkat. Okay, record senang diubah. Okay lah. Macam buat Facebook kan, IG, Twitter, sekejap nama lain, sekejap nama lain. Kan? Ha, macam contoh je ni kan, awak Google Meet kan, ini pun dah tak bisa ke. Cuma dia ada kebolehan untuk merakam. Okay, macam contoh nama awak, katalah Nur Anis. Kan? Nur Anis Natasha. Okay, selamat datang Nur Anis Natasha. Okay, awak letak Anis je. Kan Anis, macam tu kan. So that is record senang diubah, alright. Okay, ruang yang dua kan sangat minimum lah. Kita just ada laptop, awak boleh bawa sana sini kan. Mungkin dalam laptop awak ada beribu-ribu maklumat atau file sulit yang sangat, kalau kata awak tukar dalam bentuk hard copy, memang sangat banyak. Alright, okay, cuba check pula muka surat 59. Okey, isikan perkara-perkara berikut. Okey, buku teks, kalau boleh, kalau ada buku teks, okey, buku surat 116. Alright, tapi tak apalah, saya bagi je lah. Straight forward je lah eh. Okey, fungsi, membina sistem pemprosesan data yang cekap. Yang cekap. Alright, yang seterusnya, kebaikannya mengelakkan pengulangan data. Memudahkan capaian dan pengurusan dan pengemaskinian. Ni kelebihan pengkalan data, database yang awak guna ni kan. Okey, saya bagi contoh tadi tu kan. Sebab dia cakap, okey, dia mengelakkan pengulangan data, data yang sama ada kan. Okey, dia memudahkan capaian pengurusan dan pengemaskinian data. Dia boleh add, boleh remove, boleh update, boleh macam-macam lah. Dia ada pelbagai function yang boleh digunakan. Alright. Okey, contoh pengurusan sistem inventory barang di pasar raya eh. Okey, kalau contoh dalam supermarket, dia ada beribu-ribu item kan. Dia punya teh je, katalah teh. Dia ada teh boh, teh Lipton, teh boh besar, teh boh kecil, teh Lipton besar, teh Lipton kecil. Mungkin ada teh Lipton super besar, teh boh yang super besar. Teh saja mungkin ada 10 atau 20 brand. Tu belum lagi beras, belum lagi susu, okay, belum lagi fresh meat, fresh meat, okay, daging dan sebagainya. Alright, air ke susu. Kalau Maggi, Maggi pun sekarang bukan Maggi je, ada Mami, ada alright, ada Samyang dan sebagainya. Ada Samyang dan sebagainya. Alright. Okay, so those thing dia kena ada sistem pengurusan. Alright. Okay. Dia ada sistem pengurusan. Okay, so sistem pengurusan ni sangat diperlukan lah. Okay, supaya kita dapat manage kita punya data. Alright, so okay, yang kedua kalau kat situ, pengurusan sistem peperiksaan sekolah. Okay, bila awak periksa, okay, kalau awak katalah periksa di sekolah, mungkin nak menguruskan pelajar mungkin 1,000 orang saja. Tapi kalaulah kat Malaysia ni, mungkin awak kena uruskan sistem sampai kena handle 2 atau 3 juta pelajar dalam sekali exam SPM. Macam mana awak nak uruskan benda tu?
yang Selangornya lain, yang Johornya lain, yang Sarawaknya lain, yang Kedah lain. So those thing kena ada penerusan sistem. Okay, kalau dulu tahun 80-an, 70-an mungkin dia agak sukar lah. Tapi sekarang dia dah ada online pengurusan sistem atas talian. Okay, so benda-benda tu jadi lagi mudah sangat. Okay, baik. Okay, so pengkalan data. Okay, database. Pengkalan data, pendaftaran terdiri daripada dua jadual. Okay, awak kena tahu ni ya. Okay, iaitu katalah kita ambil satu database. Okay, yang dalam buku kan. Database tu katalah pendaftaran. Okay, pendaftaran. Okay, pendaftaran. Okay, dia terdiri daripada dua jadual, iaitu pelajar dan kelas. Okay, baik. Kalau awak lihat dalam tu, okay, dia ada jadual, dia ada, kalau awak lihat kat situ, dia ada medan. Okay, alright. Dan kelas pula, bawahnya pun ada medan. Okay, medan ni, alright. Okay, jadual is jadual lah. Medan ini sebenarnya adalah item setiap setiap item yang berada di dalam jadual. Okey, kalau awak tengok dalam Facebook, IG atau Twitter, awak tengok paparan cantik je kan, ada color, colorful sebenarnya. Tapi di belakang tabir dia sebenarnya bentuknya seperti yang awak nampak dalam buku tu. Bentuknya dalam bentuk jadual. Okey, belakang tabir ni macam tu. Okey, contoh kat situ kan. Isikan kotak dengan perkataan yang sesuai, medan, nama jadual record. Okey, baik. Yang kuning tu nama jadual. Alright. Yang warna biru tu nama medan. Istilah dia tu medan . Istilah dia memang kita gunakan medan. Alright. Yang ketiga medan dia. Yang terakhir sekali, yang warna macam warna purple tu, itu adalah record. Okay, tak tahulah buku awak ada color tidak. Okay, dari buku saya memang ada color. Alright. Okay, so kalau awak tengok jadual tu, okay, jadual tu macam ni lah kan. Okay, ada banyak item lah. Ada banyak item kan. Okay, bila ada tulis kat situ pelajar saja, okay, itu adalah nama jadual dia. Okay, nama medan pula, setiap medan ni ada nama pelajar, nama and so on lah. Okay, ini adalah nama medan. Okay, setiap medan dia. Right, medan tu pula bila kalau awak ambil satu maklumat, katalah awak ambil kat sini kan. Kalau kat sini katalah dia ambil yuran. Okay, so awak ambil satu medan dia. Satu medan maklumat dia. Right? Record ni pula yang melintang. Yang melintang ni, ini kita panggil sebagai record. Kalau ID dia berapa, ID dia apa, nama dia apa, bangsa dia apa, Cina. Jadi bila secara melintang tu, okay, itu adalah dia punya record. Alright, merujuk kepada jadual pelajar. Okay. Baik kelas, saya nak test awak. Alright? Okay, cuba awak tengok muka surat 59 tu. Merujuk kepada jadual pelajar, nyatakan bilangan medan. Siapa boleh jawab? Bilangan medan berapa? Guys? Are you there? Ush, senyap gua ni. Okay, ada tak tu? Saman boleh jawab? Empat. Ha? Empat. Empat? Bilangan medan. Salah tu. Bilangan medan berapa? Tadi saya cerita bilangan medan adalah
dalam satu jadual tu ada dia punya item-item dia kan. Item-item tu adalah medan. Okey. Cuba try lagi. Okey, Fasiha. Okey, awak cakap ada 6. Kenapa ada 6? Okey. Baik, jawapan dia sebenarnya adalah 6. Okey, kenapa? Awak tengoklah kat situ. Okey, medan dia daripada ID pelajar. Okey, ID pelajar, nama, bangsa, jantina, yuran. Dan last sekali adalah ID ke kelas. Okay, dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So dia ada 6. Ia dalam ni semua ni ada, inilah yang dipanggil sebagai medan. Right? Okay. Bilangan rekod ada berapa? Okay. Bilangan rekod lah. Siapa boleh jawab? Alia Antasha. Antasha, ada kat situ? Nur Alia. Ya, cikgu. Ya, alhamdulillah. Sihat, eh? Sihat. Okey, Alia Antasha. Okey, jawapannya apa? Cuba bagi jawapan Alia. Bilangan rekod apa? Bilangan rekod. Tak dengar, tak dengar. Hello. Ya. Yeah. Okey, tak apa. Cuba awak tulis kat dalam chat box tu. Ada berapa? Alia. Slow ya, suara awak slow sangat. Okey. Siapa boleh boleh bagi jawapan? Alia. Hilang pula. Okey, bilangan rekod ada berapa? Rekod ada berapa guys? Adam je jawab 3. Okey, Alia bukan 6, Alia. Dia ada 3. Okey. Kalau awak tengok tadi rekod dia tu, okey, kotaknya kan macam ni kan. Okey. Kalau tengok dalam muka surat 59 tu kan, dia ada P001, P002, P003. Okey. Yang melintang ni semua adalah dia kita keandut. Okey. Yang melintang ni, okey, yang melintang ni ini adalah rekod. Okey. Okey, ni rekod 1. Okey, hari ni pula rekod yang kedua. 2. Ni rekod yang kedua. Ini pula rekod yang ketiga. Okey. So, yang melintang itu adalah rekod. Alia Antasha. Dan semua yang melintang itu adalah rekod. Kalau ada sampai P01, P004, P005, dia akan ikutlah bual. Tapi saya bukanlah mengatakan yang P001, P002 sampai P003 ni ini adalah rekod. Bukan. Ini hanya rujukan dia sebab saya ambil medan ID pelajar sini. Dia hanya rujukan saya je. Tapi awak kena baca daripada kiri ke kanan. Kalau macam contoh ni, P001 Ali, Melayu, L, yuran 150, K001. Ni kita kena tengok daripada kiri ke kanan. Macam tu gaya ni. Okey, baik. Cuba tengok yang seterusnya pula. Okey, rekod diwakili oleh, ni tak apalah, ni bagilah. Rekod diwakili oleh baris. Medan pula diwakili oleh laju. Baris yang mana? Yang menegak ke yang melintang? Siapa boleh beritahu saya? Guys, okey. Katalah ni kotak, okey ni jadual. Okey, jadual. Katalah jadual, 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 jadual. Okey. Okey.
kalau kita sebut record, okay, kita sebut medan lah dulu, kita sebut medan. Okay, medan ni baris ke laju? Medan ni dia cakap, okay, saya dah bagi jawapan yang sebab medan diwakili oleh laju. Laju ni apa? Yang menegak ke yang melintang? Siapa boleh bagi tahu? Yang melintang. Medan, betul. Betul yang melintang. Aik, menegak pula. Mana satu ni? Melintang ke menegak? Fasihah. Ain, okeylah. Baik, guys. Okey. Ni kena faham dengan betul-betul. Yang menegak ni. Okey, ini menegak. Menegak. Okey, menegak ini adalah laju. Okey, tapi dalam konsep konsep pengkalan data kita panggil dia medan. Right? Okey. Jadi yang apa nama, kalau rekod pula diwakili oleh baris, tak kisahlah baris mana pun, kita ambillah satu ni. Baris. Okey, baris ni ni melintang. Okey, melintang pula kat situ dia ada baris. Okey, dalam konsep pangkalan data kita panggil dia sebagai rekod. Okey. Alright. Okey, isikan nama lain yang sererti dengannya pada jadual di bawah. Okey, rekod. Okey, kat sini dah faham kan? Okey. Okey, eh? Baik. Jadual ini juga, okey, jadual jadual, okey, juga membawa erti entiti. Okey, dia ada dua reka bentuk. Satu reka bentuk pengkalan data, satu lagi reka bentuk ERD. Okey. Ha, nanti saya terangkan ERD tu. Tapi ibaratnya ERD ni bentuk dalam lakaran. Kalau macam contoh kita tengok, kalau kita buat programming, kita kena ada pseudo code. Alright? Tapi kalau dah tampil, dia kena ada ERD. Itu bezanya. Okay, kalau jadual, kalau medan, kita panggil attribute. Alright? Okay, kesimpulannya, gabungan medan membentuk record. Okay, baik. Last kali kat bawah tu, gabungan medan membentuk record. Gabungan record membentuk jadual. Gabungan jadual akan membentuk pengkalan data. Okey. Medan, dia akan membentuk rekod. Rekod, dia membentuk jadual. Jadual, dia akan membentuk the whole pengkalan data. Alright? Itu yang awak kena fahamlah. Alright. So, for today's, no worries. Hanya konsep sahaja. Okey. Saya tak ada, tak bagi kerja kot kali ni. Black dulu. Next class baru saya akan bagi task. Tapi saya akan minta awak buat notes. Okay, notes nanti saya bagi dalam lewat sikit lah. Saya minta awak buat nota. Okay. Okay, first, any question? No. Any question? Fasihah, faham tak? Okay, yang menegak tu laju kan? Itu jawapan. Jangan entahlah, jangan. Weh, bahaya awak ni. Okay. Tak tanya, tak faham tanya. Okay, so sekarang ni, cuma saya nak awak buat, okay, lagi sekali. Alright, okay, tolong daftarkan awak, tolong daftarkan kehadiran awak di dalam ni. Kalau awak tak daftar, nanti dia tak dikira sebagai kehadiran lah, itu satu. Dan yang kedua, okay, nanti next class saya akan bagi lebih detail lagi berkenaan ni. Alright, okay, any question? Tak ada eh? No, tak ada. Tak ada question, okay, sekejap eh. Cikgu, esok ada kelas tak? Apa, tak dengar? Esok ada kelas tak? Esok? Esok kita ada ESK kan?
Ada. I okay. Apa pun saya akan bagi komand lah. Kalau jadi ke tak jadi ke saya akan bagi komand. Tapi esok hopefully saya ada masa lah untuk buat kelas tu. Sekarang ni masalah utama saya kat kampung ni, saya akan balik kampung esok. So saya memang ada authority lah untuk pelepasan antara daerah. Tapi bila balik kampung ni internet tak ada. Itu masalah besar ni. Kalau saya kat office saya kat JB ni ada internet, so tak ada masalah. Internet pun sampai 300 meg per second kan. That's why relax je macam ni. Tapi tak apalah, saya akan cubalah. Apa-apa pun esok macam mana pun I will try my best to have class. Okay? Okay. Okay, before we leave. Okay, boleh buka gambar tak? Saya kena buat report lah. Tanahlah tak cuci rambut aku. Ha? Tutup lah rambut. Ada muka je. Tak ada. Ya, eh. Green screen. Okay. Right. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Ha? Barulah ada suara. Okeylah, baik. Sampai setakat ni saja kelas kita. Okey, saya belum deep lagi. Nanti kita akan pergi lagi deep lagi dalam tajuk pengkalan data ni, okey? Tolong ajak kawan-kawan awak apa pun, walaupun saya buat kelas dan tak buat kelas sekalipun, masa saya still reserve for ASK. So be ready always. Okey? Saya mungkin terbuat instant ke benda sebab saya memang dalam keadaan keadaan sekarang ni quite hanky-panky. Okay, masa saya memang tak dapat nak diurus dengan baik. Okay, baik, itu saja daripada saya. Bila Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okay sir. Bye-bye. Bye cikgu. Thank you. Okay, thank you, Ain. Thank you, sir. Hey, Alia. Oh, lama.